Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview ini dia nih ya. Ini view collection ya. View collection untuk kapsul Nespresso ya. Oke, kita akan unboxing ini storage-nya ini untuk kapsulnya. Ya, storage-nya ini dia ada 48 kapsul ya, bisa 48 kapsul. Kita akan lihat lebih detail dari box-nya ini, box display ya. Box display-nya seperti apa, kita akan lihat, oke? Okay? Let's go. Oke, jadi ini dia box-nya ini seperti ini. Ini organizer-nya. Organizer di sini ada tulisnya View Discovery Original ya, di sini View Collection. Di sini dia tampak samping dari box-nya. Ini bisa masukin 48 kapsul ya, dan kita akan unboxing seperti apa dia ya. Oke. Okay. Oke, dari packagingnya aja udah bagus ya, packagingnya bagus banget. Unboxnya seperti ini. Di sini dia ada keterangannya ya, apa-apa aja. Dan ini ada tingkat strongnya ini, ada sampai 12 strongnya. Ini strong banget yang paling atas ya. Dan dia ada informasi ya mengenai kapsul-kapsul aja ini apa aja. Ini ada barista collection, creation barista. Di sini ada lungo. Di sini ada tingkat strongnya ya. Ini espresso. Untuk boxnya sendiri ini dia ada dua lapis ya. Bahannya dari akrilik. Seperti ini dia ada dua lapis ya. Nah, ini bisa diangkat juga ya. Untuk boxnya ini dia dari akrilik juga ya. Di sini ada engselnya, engselnya juga bagus banget ya. Jadi dia seperti ini, boxnya bisa dibuka ya. Seperti ini dia. Oke. Harganya sendiri itu sekitar 600 ribuan ya. Anda bisa mendapatkan boxnya ini. Jadi kapsul-kapsul Anda ntar ini akan di apa? Untuk mencegah debu-debu juga ya, jadi dia bisa, kita bisa memilihnya lebih gampang dibandingkan dengan yang kita menggunakan yang di sini ya. Kalau ini satu-satuan ya, kalau di sini kita bisa atur-atur dia barista creation-nya. Cakep ya. Ini tampak atasnya, dia ada logonya ya. Di bagian bawahnya polos. Cakep sekali ya. Di dalamnya ini ada semacam instruction-nya ya. Dan ini organizer-nya. Kita udah masukin kapsulnya ke dalam sini. Kalau kita mau tahu ini rasa apa, kita bisa lihat di sini ya. Di sini ada keterangan-keterangannya dia. Jadi ini mempermudah kita dalam mengambil ya. Nih sangat cocok nih, keren. Keren banget. Buat pajangan ya di rumah kita, dan kita bisa minum kopi. Bagi Anda kopi lover, oke? Okay? Oke guys, demikian review dari kami, Ronatech, mengenai ini
collection buat ini kapsulnya dari Nespresso. Semoga informasi bermanfaat dan bermanfaat buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar collection-nya ini. Oke, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on top, guys. Bye.